Di Jepun, Parti Demokratik Liberal yang memerintah mengumumkan Shigeru Ishiba sebagai ketua terbaru parti itu menyusuli satu proses pemilihan hari ini. Encik Ishiba, 67 tahun, ialah seorang ahli politik veteran dan mantan Menteri Pertahanan. Beliau dijangka dilantik sebagai Perdana Menteri minggu depan. Berikutan kemenangan Encik Ishiba itu, Kementerian Luar China menyatakan ia mahu meningkatkan hubungan dua hala dengan Jepun. Korea Selatan pula mengalu-alukan kerjasama dengan kabinet baru Jepun untuk menjalinkan hubungan positif. Di Indonesia, satu kejadian tanah runtuh di sebuah lombok emas mengakibatkan sekurang-kurangnya 15 orang terkorban. Ketua Agensi Pencegahan Bencana Tempatan menyatakan lombok emas itu yang dikendalikan secara haram di kawasan Solok, Sumatera Barat runtuh akibat hujan lebat. Sekitar 25 orang yang sedang mencari emas terperangkap. Setakat ini, 3 mangsa berjaya diselamatkan manakala yang lain masih hilang. Di dalam negeri, suspek dalam kes pergaduhan maut di Little India dibawa polis ke lokasi jenayah berdekatan sebuah kedai kopi di Verdun Road tengah hari tadi. Muhammad Sajid Salim, 22 tahun, dituduh membunuh Dinesh Basi, 25 tahun pada Ahad 22 September dalam satu pergaduhan yang mengakibatkan 2 orang cedera. Para pegawai meletakkan penanda bukti dan menyoal suspek selama hampir 40 minit. Saji berdepan hukuman mati jika didapati bersalah membunuh. 3 lagi suspek yang didakwa atas tuduhan merusuh juga dibawa ke lokasi jenayah. 90% warga emas yang memilih untuk berpindah ke flat lebih kecil iaitu flat fleksi 2 bilik mengambil tempoh pajakan antara 15 hingga 45 tahun berbanding tempoh pajakan penuh 99 tahun. Pajakan lebih singkat itu membolehkan mereka menyimpan lebih banyak wang bagi persaraan setelah menjual hartanah mereka yang lebih besar. HDB menyatakan hampir semua flat dengan pajakan singkat kurang 45 tahun berharga kurang $200,000. Flat fleksi 2 bilik popular dalam kalangan warga emas dengan 60% flat sedemikian ditempah oleh golongan ini.